Ya, Benny dan juga pemirsa, ini di hari keempat menjabat sebagai presiden, Joko Widodo belum juga mengumumkan daftar kabinetnya. Setelah berbagai spekulasi bermunculan, tadi malam Jokowi akhirnya memberikan pernyataannya. Ya, selain menunggu hasil keputusan analisis KPK dan PPATK terhadap usulan menteri yang baru, Jokowi juga masih menunggu pertimbangan DPR terkait perubahan 8 kementerian di kabinetnya nanti. Penantian pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo masih berlanjut. Setelah kemarin rencana pengumuman nama-nama menteri di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara batal, tadi malam Presiden Jokowi akhirnya menjelaskan alasan penundaan pengumuman tersebut. Siapa? Kita tuh baru menyiapkan tempat, ya kok kamu ngomong dibatalkan? Yang batalkan siapa? Nah, tapi birokrat juga ngajakin ke sana, Pak. Hah? Ya, birokrat ke sana juga ngajakin ke sana, Pak. Ya, kamu tanya birokrat. Kalau kita kan belum anu apa-apa, udah ngomong katanya batal. Siapa yang batal? Jadi kemarin Bapak tidak mengagendakan? Enggak ada, itu mempersiapkan. Presiden Jokowi menegaskan, ia harus menukar 8 nama menteri yang dicap merah oleh KPK dan PPATK. Dan setelah 4 hari, Presiden Jokowi telah mantap mengantongi semua nama-nama menteri untuk kabinet pemerintahannya. Waktu kita menyampaikan KPK kan ada, kan sudah saya sampaikan. Ada yang harus kita ulang lagi, kita menyampaikan lagi ke KPK lagi dong, mulai dari awal lagi. Sampai sekarang ini belum keluar dari KPK rekomendasi itu. Jokowi memang berencana mengubah 8 kementerian. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan menjadi bertambah karena harus mendapatkan persetujuan DPR. Ironisnya, alat kelengkapan DPR juga belum terbentuk. 8 kementerian yang rencananya mengalami perubahan dan penambahan, diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, yang akan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat juga digabung, dan diubah menjadi Kementerian Infrastruktur dan Perumahan Rakyat. Kemenko Kesra diubah menjadi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu ada satu kementerian baru, yakni Kementerian Maritim. Tim Liputan, Trans 7.